ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemirsa di mana saja, alhamdulillah hari ini Ramadan yang ke-10, kami berada di pegunungan Pulau Buru. Kami mengikuti saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Buru, ya, di Provinsi Maluku. Jauh sekali perjalanan ini, ada sekitar lebih dari 10 kilo perjalanan. Mobil tidak akan sampai ke tempat ini, kami harus berjalan kaki. Dan kami merasa lelah, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu ini mereka tidak merasa lelah karena inilah kebutuhan kehidupan mereka, memaksa mereka untuk datang ke tempat ini. Dan disinilah sumber kehidupan mereka. Bayangkan saja, kita tinggal di rumah yang tidak seperti ini, tapi kita masih mengeluh rumah kita, kita merasa rumah kita masih kurang. Tapi bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka tinggal di tempat ini, mereka jauh dari sentuhan-sentuhan ekonomi yang baik, jauh dari perhatian pemerintah, lalu mereka berjuang sendiri, kita seakan-akan membiarkan mereka, kita merasa kita bukan bagian dari mereka, padahal ada pepatah Ambon berkata, sagu selempeng berpatah dua, lalu kemudian hidup orang basudara, di mana slogan-slogan itu, wahai saudara-saudara. Maka di bulan puasa yang penuh mubarakah, tenaga yang kami keluarkan pun tidak sedikit, jalan yang terjal hampir kami jatuh, tapi kemudian kami datang ingin menyapa mereka, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri betapa kehidupan ini tidak adil, betapa pemerintah, mohon maaf kami sebutkan ini, tidak terlalu peduli dengan kehidupan masyarakat yang begini susah. Padahal andaikan saja ada sentuhan, ya, andaikan saja tidak ada semboyan like and dislike, suka dan tidak suka, seharusnya kita semua suka. Dan tidak boleh ini agama apa, ini suku apa, selama dia adalah manusia maka kita saling mencintai, membangun rasa cinta itu. Dan subhanallah, kami sudah melihat betapa proses minyak kayu putih yang mereka kejar dengan uang yang tidak seberapa, yang tidak bisa menjamin kehidupan mereka dan tidak juga bisa menjadi jaminan untuk anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke taraf yang lebih tinggi untuk perbaikan kehidupan mereka. Maka itu, saudara ikhwatul iman, Ramadan ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat rasa cinta kita kepada saudara-saudara ini. Dan insya Allah kami sudah datang, kami akan mengabarkan tentang keadaan-keadaan ini kepada seluruh kaum muslimin terutama. Karena Islam rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar slogan, harus kita peduli dengan mereka sehingga insya Allah kehidupan mereka jauh lebih baik. Saya kira itu. Dari gunung apa ini, dari tempat apa namanya? Kepala Wailasi. Kepala Wailasi itu ketel tempat pembuangan, tempat tumbuhnya minyak kayu putih maupun tempat memproduksi dari tahun ke tahun minyak kayu putih di tempat ini. Demikian, alhamdulillah, inilah perjuangan kami mewakili seluruh kaum muslimin. Mohon partisipasinya untuk perbaikan keadaan ini di masyarakat, di batas-batas negeri seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.